Jadi hari ini kita personil Satpol PP Provinsi Selatan mengosongkan 3 rumah dinas yang menjadi aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang masih dikuasai oleh ya katakanlah mantan pejabat. Jadi secara aturan tidak memenuhi kriteria aturan penggunaan aset yang sebenarnya. Jadi di satu sisi rekomendasi BPK, KPK dan inspektorat bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol juga wajib memenuhi dan mengefektifkan aset penggunaan aset Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi hari ini kami turun, personil kami satu peleton turun untuk membantu mengosongkan rumah dinas ini. Ada 3 rumah dinas dan itu dikuasai masih ya senior kita, tetangga kita, ayahanda kami juga. Dan kami sudah melakukan pendekatan persuasif. Alhamdulillah tidak ada benturan, tidak ada, semuanya berjalan lancar. Dan kita bisa lihat kondisi sekarang di belakang saya ini yang menguasai itu sudah legowo dan mengangkat barangnya dan dibantu oleh personil Satpol PP Provinsi Selatan. Jadi kami tadi turun dari 8:30 dan sampai saat ini masih melakukan pengosongan sampai 11:00. Kami berharap sebelum zuhur ini sudah selesai. Sudah berapa lama Pak mereka menempati rumah dinas ini? Ini macam-macam, ada 20 tahun, ada 25 tahun. Dan ini setiap kali inspektorat BPK turun dan mereka selalu menemukan ini temuan sebagai temuan, bahan temuan untuk badan keuangan aset daerah. Dan pemerintah dari Pak Sekda dan Pak PLT juga bahwa tegas untuk memfungsikan kembali aset Pemprov sebagaimana mestinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.